Love you sayang. Love you too. Apa? Love you too. Apaan? Mahalini Raharja, rindu berat pada Iki, sapaan akrab Rizky Febian. Iki, apalagi? Alhamdulillah, untuk kabar terbaru mereka, terlihat keduanya tidaklah sakit berat. Rindunya aja yang berat. Seperti apa percakapan mesra Iki dan Lini, bahkan Natali, ibu sambung Iki mengajak Lini main ke rumah ayah Iki saat video callan bersama, hingga informasi terupdate lainnya. Berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Rizky Febian sibuk mengotak-atik media sosial idolanya, Iki dan Lini, sapaan akrab Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Keduanya menginformasikan bahwa sedang sakit tanpa diketahui mereka sakit apa. Dua hari, Instagram mereka tanpa membagikan histori, membuat para idolanya terus menggali informasi. Kalian tuh ya, bikin fans kalian ketar-ketir nggak ada kabar, ternyata lagi sakit, moga cepat sehat semua. Tulis pemilik akun Bang Dol di kolom komentar di Twitter Mahalini Raharja pada Sabtu 12 Maret 2022. Adapun informasi terkini kondisi kesehatan mereka cukup melegakan para idola ketika Iki membagikan histori video callan bersama Lini kekasihnya itu. Dalam histori tersebut, Lini mengingatkan Iki untuk mandi. Kemudian Iki pura-pura tidak mendengar dan terus saja bertanya apa yang dikatakan Lini. Akhir story video call mereka, Iki mengatakan I love you pada Putri Denpasar yang dipacarinya sejak 7 Februari lalu itu. Kemudian Lini menjawab I love you too. Lagi dan lagi, Iki pura-pura tidak mendengar. Apaan emang? Love you sayang. Apa? Apaan? Tak hanya itu, informasi Iki dan Lini juga dibagikan Natalie Holsgar, ibu sambung Iki, yang telah memberinya adik bernama Asam Ardiansyah Sutisna dari buah cintanya bersama Ferdinand Sule, papa Iki. Dalam histori Instagram Natalie, ia membagikan aktivitasnya berenang dengan anaknya itu sembari video callan bersama Iki dan Lini. Usai Natali dan anaknya renang, di dalam ruangan, ia mengenakan pakaian pada anaknya itu sambil video callan sama Iki, kakak dari Asam. Jangan sering-sering renangnya ya, hitam nanti kayak kakak Peldi, kayak abang. Iya, kakak. Salto deh, salto. Lucu banget. Kapan Teteh kesini, Teteh? Apaan emang? Love you sayang. Love you too. Apa? Love you too. Apaan? Demikian informasi terupdate dari kedua pasangan yang lagi di mabuk asmara ini. Terus ikuti channel berbagi cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan berita terupdate dan gratis.